Petugas Satreskrim Polres Pandeglang Banten menangkap 4 selebgram di Pandeglang yang mempromosikan situs judi online di akun media sosialnya. Mirisnya 3 pelaku masih di bawah umur. Empat orang selebgram asal Pandeglang Banten ini ditangkap karena mempromosikan situs judi online di akun media sosial Instagram pribadinya. Keterlibatan mereka awalnya dihubungi oleh admin situs judi online yang menawarkan untuk mempromosikan situs judi online di media sosial dengan iming-iming bayaran yang menggiurkan. Menurut polisi, mereka dibayar mulai dari 1 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per bulan dan mendapatkan keuntungan 30% dari tiap link yang dipromosikan dibuka pengguna. Mirisnya, 3 dari 4 selebgram tersebut masih di bawah umur. Adapun modusnya, mereka ini dihubungi oleh admin situs judi online yang ada di luar negeri. Kemudian mereka menerima tawaran untuk memposting situs-situs judi online. Teknisnya, setelah dilakukan pembayaran, baru mereka ini melakukan postingan di media sosial milik mereka. Untuk sementara yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka baru satu orang, sedangkan yang tiga lagi masih dilakukan pemeriksaan karena kita harus berkoordinasi dengan pihak Bapas, mengingat yang tiga orang lagi masih di bawah umur. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.